bagi pemanggil talian dari Lancang. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa talian? Saya Suhaimi Tan daripada Lancang. Suhaimi juga. Ya, okey, silakan. Yeah. Soalan atau pandangan, Suhaimi. Minta maaf. Pertama sekali saya minta maaf kepada ketiga-tiga di panel. Okey. Saya kurang bersetuju dengan mengatakan topik pilihan raya kita ini bersifat perkauman. Bagi saya, saya ambil contoh yang terdekat dengan saya. Bagi saya di Dun Lancang ni sini, N31. Bagi saya sebenarnya bukan isu perkauman. Sebenarnya isu pembelaan untuk masyarakat itu tak ada sebenarnya. Penipuan daripada pemerintah sendiri. Saya pengakuan tegak kerajaan. Selama di Dun Lancang ni tak pernah pun pembangkang pemerintah sebenarnya. Tetapi isu air pun tak selesai sampai sekarang. Itu satu. Belum lagi saya bangkitkan isu fekal, pembagian saham fekal yang tidak adil. Sedangkan fekal itu kita tahu diasaskan untuk membeli nasib orang miskin. Tetapi peratusan ini diberikan saham fekal kepada orang kaya-kaya, kontraktor-kontraktor, cikgu-cikgu yang berpenting. Ini isu yang sebenarnya, bukan perkoman sebenarnya. Kita masyarakat mencadang waras. Kita boleh menilai mana yang betul, mana yang tidak. Dr. Seri Najib sendiri berkata untuk membeli masyarakat. Betul dia cakap, tapi pelaksanaan di peringkat bawah. Tidak ada yang dilakukan oleh pemimpin mereka bawah. Ini yang berlaku sebenarnya. Saya sendiri penyokong tegak kerajaan. Saya orang UMNO. Daripada keturunan ayah saya sendiri pun orang UMNO. Tetapi bila berlaku macam ni, di mana nak lekat undi saya tu? Ya. Ini saya bagi kepada pemangkang, betul tidak? Tak semestinya pemangkang itu wakilnya China ke India ke. Asalkan bukan kerajaan yang ada sekarang lah. Ya. Sebab dia dah tentu tidak ada daripada kita. Ini bagi saya, di Pahang ni sendiri, NPO1 tak pernah pun pemangkang memerintah. Tapi isu air tak pernah selesai pun sampai sekarang. Ya, macam mana? Okey, terima kasih Suhaimi dari Lancang sebentar tadi. Jelas. Memang soalan ulasan tadi ada asasnya. Tapi apa yang kita nak sampaikan soal, basically masalah kita, semua orang mempunyai frustration. Masalah berbagai dan sebagainya. Tetapi secara struktur politik, perkauman dijadikan pencetus. Okay. Ketidakpuasan ni kalau kita heret kembali mengenai keputusan pilihan raya yang lalu, pilihan raya ke-12, nampak dari segi peralihan pengundian masyarakat China dan India juga pada masa itu, apa akan kekecewaan mereka? Jadi, masyarakat China pada waktu itu melihat soal rasuah yang dilihat begitu bermaharajalela, dan persepsi rasuah ini belum lagi terhakis. Walaupun kerajaan telah berusaha di bawah kepimpinan Perdana Menteri telah berusaha bersungguh-sungguh, tapi mereka melihat yang ikan kecil ini ditangkap, tapi yang besar macam gajah dalam bilik itu dibiar begitu. Jadi ini menyebabkan rakyat muak dengan kerjaan Barisan Nasional. Jadi saya fikir kesungguhan dan komitmen itu perlu dibuktikan dengan kesungguhan yang menyelesaikan tanpa mengira siapapun, baik jerung besar atau